kami akan melaksanakan kegiatan peningkatan terhadap indeks tata kelola kerja yang ada di Polresta Balong ini. Jadi semua satuan, semua bak, semua fungsi, bahkan rekan-rekan kita yang ada di Polsek, kita sudah arahkan untuk meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Tentunya rekan-rekan tadi pada saat masuk di wilayah lingkungan Polresta Balong, begitu masuk, kita langsung mengucapkan salam, kemudian mengarahkan masyarakat yang datang di Polresta Balong untuk meninggalkan kartu identitas, kemudian bertukar dengan name tag yang sudah kami siapkan. Tentunya ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, kemudian juga di samping itu kami melaksanakan SOP pengamanan terhadap markas komando kita yang ada di Polresta Balong ini. Jadi semua orang yang masuk di lingkungan Mako Polresta Balong harus jelas identitasnya. Mau dia mau ke pelayanan publik atau mau dia ingin menghadap penyidik, itu semua harus terdata dengan baik. Setiap hari akan kami evaluasi kegiatan ini. Semoga ini bisa meningkatkan indeks tata kelola kita yang di Polresta Balong, yang ujungnya nanti adalah peningkatan kinerja dan tentunya pelayanan publik dan untuk kepuasan masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan di Polresta Balong maupun di wilayah Kabupaten Tabalong.